Meskipun belum tamat musim ini, khabar angin mengenai pemain bola sepak tanah air yang akan melakukan perpindahan pada musim depan sering berlega-lega di media sosial serta menjadi buah mulut peminat. Selain daripada faktor gaji, antara salah satu punca perpindahan pemain terbabit adalah berkemungkinan mahu mencari keserasian dan keselesaan bersama kelab baharu. Terbaharu, desas-desus mengatakan bahawa pertahanan legenda Johor Darul Takzim, JDT, Aidil Zafwan Abdul Razak, dikatakan tidak akan disambung kontrak bersama kelab Gergasi Selatan itu pada akhir musim nanti. Semenjak menyertai JDT pada 2013, Aidil telah memenangi sebanyak 8 kali saingan Liga Super, 1 kali Piala FA, 2 kali Piala Malaysia, 1 kali Piala AFC serta 7 Piala Sumbangsih. Tidak hairanlah, terdapat ura-ura mengatakan bahawa beliau akan menyertai, sama ada Negeri Sembilan FC atau Sabah FC pada musim depan. Tidak dinafikan, setiap kelab atau pasukan pasti akan berdepan dengan pro dan kontra setiap kali disertai oleh pemain baharu. Justeru, berikut merupakan pro dan kontra sekiranya Aidil menyertai Sabah FC musim depan. Pro yang pertama, beri manfaat kepada Ong Kim Swee. Pengalaman dan keserasian pengendali Sabah, Dato' Ong Kim Swee dan Aidil juga pasti mudah untuk dicari, apabila kedua-dua individu ini pernah bersama-sama dalam pasukan kebangsaan. Ini pasti tidak suka buat Kim Swee untuk membawa masuk Aidil ke dalam kesebelasan utama skuad The Rhinos, bagi mengharungi musim depan yang semakin sengit dengan persembahan pasukan-pasukan lawan yang juga sudah menemui rentak masing-masing. Oleh itu, ia bukanlah satu perkara yang mengejutkan sekiranya ketua jurulatih Sabah itu menunjukkan minat untuk mendapatkan idmat anak jati Negeri Sembilan ini. Pro kedua, Kempen mencabar. Sebelum ini, Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengesahkan bahawa saingan Liga Super musim depan akan disertai 18 pasukan dengan Liga Perdana akan dimansuhkan bagi tempoh tertentu. Lantaran itu, perlawanan akan ditingkatkan sehingga 34 pada setiap musim. Perkara ini pasti akan menyebabkan jurulatih mahu pasukan mereka lebih bersedia menerusi penampilan pemain yang lebih sesuai. Di samping itu, Sabah yang menduduki tempat kedua seperti sudah melayakkan diri ke pentas Asia. Oleh itu, ini akan memberi tekanan untuk pasukan Sang Badak. Jadi, dengan adanya penglibatan Aidil ke dalam skuad itu, ia akan memberikan kelegaan buat Kim Swee untuk mempunyai skuad depth yang lebih besar. Kontranya pula adalah, pertama, limpahan pemain bintang. Sabah FC mempunyai ramai bintang berbakat dalam bola sepak seperti Airul Fahmi Cimat, Dominic Tan, Rizal Azali, Badrul Bakhtiar, Irfan Fazail dan Jose Embalo yang dianggap sudah cukup stabil memperkuat benteng pasukan tersebut. Meskipun Aidil dan beberapa pemain tersebut sudah mengenali antara satu sama lain dalam skuad Harimau Malaya, keserasian pasti sukar untuk dicapai, apabila mereka serba sedikit mahu memberikan impak di atas padang dalam membawa Sabah ke tahap yang berbeza. Persoalannya, mampukah mereka meletakkan ego dan pendapat tersendiri bagi memastikan skuad ini mampu mencapai objektif berpasukan? Hanya Kim Swee yang mampu menjawab perkara ini. Masalah penstrukturan gaji gara-gara lambakan pemain bintang juga pastinya enggan menjadi agenda utama Presiden Bola Sepak Sabah, SAFA, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin ketika pembentangan bajet kelab musim depan. Kontra kedua, prestasi kurang memberangsangkan atau kambing hitam. Aidil sering dijadikan kambing hitam dalam pasukan yang disertainya, ketika mereka gagal mencatatkan kemenangan mahupun dibolosi gol-gol mudah berikutan prestasinya yang tidak konsisten. Meskipun perkara itu hanyalah pandangan segelintir penyokong bola sepak tempatan, prestasi Aidil yang semakin merudum pasti menyebabkan pihak pengurusan berfikir panjang untuk mendapatkan idmat bekas Kapten Harimau Malaya itu. Di samping itu, keputusan ini pasti tidak akan menggembirakan penyokong yang mahu skuad The Rhinos dibintangi pemain mampu membawa kestabilan terutamanya anak jati Sabah.